Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya guys ya. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya bisa melihat video saya selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton dan telah mensubscribe video saya. Semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah ya guys ya. Ini saya bawa galon ya guys ya. Ini saya mau ngangsu. Mesti dong gue ya guys ya. Kok hari gini masih ada yang ngangsu ya guys. Saya mau ngangsu di masjid ya guys ya. Karena air saya di rumah itu kalau untuk buat masak enggak bisa ya guys ya. Karena bau ya guys ya. Karena dekat dengan sungai gitu ya. Mungkin itu atau juga karena kurang dalam itu ya. Itu sumurnya itu ya guys ya. Ini saya mau ambil air di masjid ya. Dekat rumah ya, depan rumahnya ya guys ya. Oke guys, ini buat untuk masak ya guys ya. Oke guys, oh ya guys, ini guys ya, ini ada pembangunan di masjid ya guys ya, ditinggikan ini ya guys ya. Ini guys materialnya kemarin itu ade. Ini guys. Oke guys, kita lanjut mau langsung dulu ya guys ya. Nanti kita masuk ke dalam lihat renovasi masjid ya guys ya. Oke guys. Ya guys, kita di masjid sini guys. Ini materialnya. Pak De. Dulu ya guys. Misalnya saya setelah hari segini guys untuk masak ya. Untuk minum udah beli galon ya guys ya. Oke guys, kita lanjut. Nanti kita masuk ke dalam ya guys ya, ke dalam masjid ya guys ya. Nunggu loh, sampai penuh dulu ya. Nunggu ya guys ya. Lihat guys, udah aja kita tunggu ya di sini ya. Oke guys, kita masuk ke dalam ya guys ya. Ini baru hampir seminggu ya guys ya. Kemarin pas itu apa kerja bakti hari Minggu itu sama warga ya, suami saya juga ikut. Ini guys, ini renovasi masjid di desa ya guys ya. Ini guys yang direnovasi yang di sini guys, di atas ini ya guys ya, ditinggikan ya. Ini guys, ini biasanya sholat untuk jamaah laki-laki di sini, ini mau ditinggikan ya guys ya. Nanti dikasih kerangka baja itu ya guys ya. Itu biasanya dulu kan itu pakai kayu, ini mau diganti sama itu ya guys ya, baja-baja itu ya guys ya. Ini guys, ini bangunan masjid ya. Oke, kita lanjut ke sini. Sementara itu kita sholatnya di sini guys, di samping ya, di samping masjid ya. Masih bisa buat jamaah juga, buat sholat juga, jumatan kemarin juga bisa, masih bisa dipakai gitu ya guys ya. Ini ini yang di samping ini ditinggikan gini ya guys ya. Ini guys, nah ini guys di samping ya guys ya. Ini buat sini, buat TPA anak-anak ya guys ya. Ini kayak guys udah oke guys, demikian ya renovasi masjid di desa kami ya guys ya, yang udah baru beberapa hari ini dibongkar dan diganti atau ditinggikan gitu ya guys. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.